Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, hari ini saya nak buat video tentang SIM card Digi. So ramai yang tanya saya, "Bang, kat mana nak beli SIM card Digi RM35 unlimited ni?" Okey. Sekejap lagi saya akan kongsi. Jom kita layak intro dulu. Okey, kembali lagi kita dalam channel Polis Jepun. Yang mana belum subscribe, yang mana baru masuk saya punya channel, minta tolong subscribe lah. Untuk subscribe untuk saya punya video. So, saya akan kongsikan macam-macam tentang internet. Tak banyak yang saya tahu tapi saya akan kongsikan. Okey. Untuk SIM card Digi prepaid RM35 ataupun RM55 unlimited, memang tak ada di pasaran di mana-mana lah. Kalau kita pergi kedai handphone ke, pergi kat mall mana-mana, untuk SIM card Digi RM35 unlimited ni untuk prepaid ataupun RM55 memang tak ada di pasaran. Pergilah mana-mana pun sebab dia jenis Digi RM35 ni dia untuk, macam tak silap saya, dia pelanggan lama. Kalau kata pelanggan lama tu, dia akan dapat SIM card Digi yang jenis macam ni, yang ada plan, yang ada plan RM35. So ada yang RM30, Digi RM1, apa semua tu semua ada. Tetapi plan tu kebanyakan dia untuk pelanggan lama. Tetapi ada setengah negeri dia untuk IC-IC yang tertentu sahaja. Kalau kita pergi ke, kalau kita, dia berasal daripada negeri-negeri yang tersebut, dia akan ada lah untuk plan RM35 ni, untuk unlimited ni. Tetapi bagi yang untuk nak dapatkan SIM card Digi RM35 unlimited ni, macam yang saya baru beli ni, yang ni saya beli dekat Shopee. So nanti saya akan kongsikan link untuk beli ni dekat Shopee. Boleh check dengan seller tu, seller tu pun peramah apa semua. Okey, untuk Digi RM35 ni yang saya beli ni, speed dia hanyalah 3 Mbps sajalah, dia tak ada laju. Tetapi ada yang pernah beli, dia akan dapat speed yang paling tinggi. Bukan speed paling tinggi lah, kira tak ada speed cap. Contoh dia dapat dalam kawasan dia dapat 40 Mbps, tapi dia buat dekat fast.com dapat juga dalam 40 Mbps. Tetapi ada yang dapat speed tu 3 Mbps saja, speed cap tu saja. Tetapi tengok pada keadaan lah. Kalau dapat yang lebih tak ada speed cap tu, kira luck lah. Macam yang saya dapat ni adalah dapat RM35, 3 Mbps. Bila saya buat kat fast.com pun dapat 3 Mbps je lah. Tetapi tadi saya tengok ada juga lebih daripada 3 Mbps. Sepatutnya kawasan rumah saya ni Digi boleh dapat dalam 20-30 Mbps, tetapi dia speed cap tu dia boleh dapat dalam 10 Mbps. Kemudian lepas tu dia akan jadi macam biasa balik 3 Mbps. So saya pun malaslah nak tunjuk speed tu kan, sebab kalau kata kita dah dapat speed yang unlimited speed, dia tak ada bagi speed cap tu, kira luck lah. Okey, contoh macam yang saya dah beli SIM card ni, saya akan buka kepada dia punya application lah. Okey, saya akan buka dia punya application. Kalau kita beli SIM card ni, kita download lah application dia ni. Kalau kata untuk download application ni macam mana, nanti untuk next video saya akan tunjukkan cara nak download application ni. Okey, macam saya akan buka kepada MyDigi. Okey, kemudian kalau kita tengok dekat sini, automatic kita akan dapat free basic internet. Dekat sini nampak dia akan tulis next UL35 UL internet 3 Mbps, tambah 3 GB HL UL call auto renew. Kalau cukup bulan, RM35 ni dia akan tolak lah, kalau maksud dia auto renew tu. So kita akan dapat hotspot 3 GB. So macam saya dah masuk ke dalam modem mode, hotspot kota 3 GB ni dia tak jalan lah, dia jalan unlimited ni lah, yang ni. Kalau kata kita masuk dekat modem yang tak mode, kemungkinan dia akan jalan 3 GB ni, dan habis 3 GB ni tak boleh pakai. So kalau kata nak masukkan ke dalam modem wifi untuk SIM card ni, kena cari modem yang mode. Okay, so SIM card ni macam mana nak beli dia, boleh pergi kepada link Shopee yang saya akan letakkan dekat description nanti. Kemudian buat pembelian, message seller tu, dan bila SIM card ni sampai,
baru kita akan hantar kita punya IC dekat dia untuk dia register. Sebab bila SIM card tu dah sampai, macam hari ni dia dah register, hari ni lah start jalan. Kalau kata lambat, macam kalau kita nak suruh dia buat siap-siap apa semua, dia ikut tarikh yang dia renew lah SIM card tu, sampai lambat sebulan, nasib lah. Macam penghantaran dia memang cepat lah. Saya buat pembayaran untuk beli dekat Shopee tu lebih kurang 2 hari macam tu kot sampai. 2 hari macam tu ke sehari, saya pun lupa lah bila saya order. Tapi SIM cardnya sampai hari ni lah, tak silap saya 2 hari. Tengok pada penghantaran lah. So kalau kata siapa yang nak SIM card Digi yang duk cari, tanya saya, bang kat mana nak beli 35 Digi ni, boleh pergi ke link Shopee tu. Dia memang unlimited. Okay, so kita berjumpa untuk next video. No signal, no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.